Welcome to HSR Wheel. Kali ini gue lagi ada di Tirta Motorsport. Ini salah satu toko kita yang ada di daerah Jakarta Selatan nih. Lebih tepatnya di Tendean. Nah, kali ini gue kedatangan Om Fitra Eri. Dia pingin ganti velg mobil Civic Type R-nya yang kemarin launching di acara IMS 2024. Itu velg bakal viral banget. Kenapa? Karena dibuat dari bahan magnesium. Dan desainnya itu karya dari anak bangsa, guys. Penasaran? Kita tungguin Om Fitra. Nah, guys, jadi ini mobilnya Om Fitra udah datang. Jadi ini baru datang aja, kayaknya ada yang baru nih. Yang pertama nih, mobilnya udah ganti knalpot, guys. Ya kan, masa nggak ganti velg? Nah, ini gue bakal spill dulu. Velg standar dari mobil ini, nih standarnya dia pakai ring 19. Jadi Om Fitra tuh nggak mau berbeda speknya dengan velg standarnya, karena kan Honda sudah memikirkan gimana dari velg ini sendiri. Jadi makanya ukurannya sama, lebar 19,5, ET-nya 50, guys. Tapi yang berbeda itu bahannya. Kita pakai bahan magnesium. Nah, langsung aja kita tanya Om Fitra, gimana nih velgnya terpasang di mobil Civic Type R ini? Fitra, ini kan udah ditukar nih, velg lama sama velg FN04 nih. Ini pas banget nih, emang velg yang kita fokuskan buat kekuatan dan enteng. Dan desainnya sporty, ini pas banget buat track day. Dan tadi kaget banget waktu ditimbang. Bener. 12,2 kg sama 7,7 kg. Berarti bedanya 4,5 kilo om ya? 4,5 kilo bedanya. Luar biasa, itu artinya kalau dikali 4, artinya perbedaan bobotnya adalah 18 kg. Dan 18 kg kalau di istilah teknis itu adalah unsprung weight. Berat yang tidak dipegaskan. Kan biasanya berat itu dikompensasi oleh pemegasan dari suspensi. Tapi kalau ban, dia tidak terpengaruh suspensi, itu namanya unsprung weight. Makanya itu unsprung weight itu harus dibuat semini mungkin kalau handling mobil kita mau bagus. Nah, itu dia, guys. Berarti ini tinggal dipasang, Mas Rian ya? Betul, kita jalan-jalan sama Rian, nanti velg ini akan dipakai pertama kali di Mandalika. Nah, itu guys, nanti kita tungguin nih YouTube-nya di Mandalika. Thank you om, sekali lagi, mari om. Nah guys, jadi sudah terpasang velg FN04 di mobilnya Om Fitra. Sekarang Om Fitra akan ngetes, dan dia ini bersama Mas Rian ya. Nah, Mas Rian nih akan nyobain juga nih di sini perdana nih bersama Om Fitra. Oke guys, jadi biarlah mereka nyoba dulu, dan mobilnya akan dibawa ke Mandalika untuk track day, guys. Jadi segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk depannya jangan lupa skip. Gua Sutan, mau undur diri. Ingat, velg, ingat, ASR.